Nah, jadi sekarang Green Grass itu areal untuk camper van-nya sudah diperluas lagi, teman-teman. Yang tadinya hanya 11, sekarang ada sampai 36 area camper van. Nah, ini adalah camper van park nomor 17 sampai 22. Nah, arealnya 11 ini. Jadi ini jalan ketika kita masuk area green grass. Di situ ada satu tempat nomor 23, hanya satu camper van saja. Ketika masuk ke sini, ini nomor 17 sampai 22. Nah, ini 17, ini 22, terus masuk sampai ujung sini, 21 18 20. Nah, ini ada yang benar-benar pakai camper van nih ya. Ini kayaknya disewakan camper van, dia sewa ke sini. Ada dua. Nah, ini areal camper van. Nah, di sana sebelah warung itu masih areal camper van juga. Nah, ini masih lanjut terus ke sini di nomor 19. Nah, jadi itu perluasannya yang tadi, teman-teman, nomor 17 sampai dengan nomor 22. Dan asalnya area camper van green grass itu hanya di sini saja. Nih, dari areal sini lurus ke sana, muter ke sini sampai sini. Nah, ini pintu masuknya dekat dengan toilet. Nah, ini hanya areal camper van yang asalnya 11 area saja. Dan sekarang tanggal 21 ini sudah diperluas. Ketika saya kesini sudah luas, sudah diperluas lagi area camper van-nya. Nah, ini mulai dari nomor 1 dari yang tadi ya, sampai ke sana muter. Nah, ini nomor 12 nih, baru nih kayaknya. Nah, muter sampai ke sini. Nah, sampai keluar lagi sini. Nah, ini areal yang asalnya ada pertama kali sebelum diperluas lagi ke areal yang tadi saya masuk nih di sini. Nah, di sini. Nah, ini tenda saya nih, warna orange Borneo 6. Nah, selain itu, teman-teman, ada lagi areal camper van juga diperluas lagi. Nah, kalau yang ini di dekat toilet dan warung, nomornya 1 sampai 16. Nah, kalau kita lihat ke sini lagi, maju lagi ke arah jalan keluar ya, itu masih ada camper van lagi. Dan camper van-nya asalnya dulu blok C apa blok D gitu kalau nggak salah. Itu untuk areal camping yang reguler. Nah, ini sekarang jadi areal camper van juga. Asalnya ini area camping reguler. Nah, ini nomor 27 sampai nomor 36. Nah, ini pintu ketika kita masuk tadi. Itu yang nomor 23, yang jalan kedua ini masuk belok ke sini, itu 17 sampai 22 tadi. Nah, ini sekarang kita coba masuk ke camper van park 2736. Nah, sekarang yang tadinya ini blok C atau blok D gitu, saya kurang tahu ya, kurang lupa lagi maksudnya. Nah, ini sekarang udah jadi area camper van nomor 31 32, ini di sebelahnya, ini nomor 27. Nah, ini sekarang sudah jadi area camper van, teman-teman. Nah, itu ke sana blok B kalau nggak salah. Ini blok A yang di bawah tadi.
itu masih areal reguler. Nah, ini ke sini kita lanjut terus sampai nomor 33. Nah, ini masih camper van teman-teman deh. Oh, sampai yang paling ujung sini. Nah, nomor 34 tadi sampai dengan 31 itu berjejer. Nah, ini nomor 30 dan nomor berapa nih? Tempatnya paling ujung nih. Ini rekomendasi juga nih karena lebih private, ada di ujung. Ini nomor 36. Nomor 36. Nah, ini yang blok E ini. Ini blok E dulunya. Nah, ini blok E. Nggak tahu kenapa sekarang yang lebih penuh itu yang diisi adalah areal camper van-nya ketimbang tempat yang camping regulernya. Padahal saya dulu camping sukanya di reguler. Mungkin karena ada listrik sama tempat cuci. Ya. Listrik, cuci, terus ada tempat api unggun gitu kan. Nah, ini namanya sekarang area Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Nah, ini dekat warung. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita ke warung. Nah, di sini ada warung juga. Ada warung. Nah, terus jalan ke luar lagi, arah jalan keluar. Nah, kalau ke sana ke Gunung Ciremai tadi yang areanya lebih private, lebih tenang sih mungkin ya, kalau teman-teman pengen camping di green grass, tempatnya yang agak sepi, bisa pilih di area Gunung Ciremai untuk camping yang reguler gitu. Nah, ini toiletnya 3 untuk wanita, 3 untuk laki-laki. Ini tepat ada di depan pintu camper van park 1-16 yang awal-awal dulu pertama ada. Nah, di sebelah toilet ini ada warung Mak Neng. Nah, untuk toilet itu ada di dekat pintu sini, area masuk camper van park 1-16. Nah, setelah masuk ke dalam itu juga ada toilet lagi teman-teman, ada toilet lagi. Nah, toiletnya ada di sana. Oke, semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman camper van, teman-teman penghobi camping, teman-teman penyuka camping yang mau camping di green grass ini teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.